Enggak. Hah? Ni kita macam ofis lah. Kilang lah. Kilang ni kat atas tu. Tapi kilang dia dah ni, tak bumbung lah. Aduh, penat. Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam video yang seterusnya. Sekarang saya berada dekat Lukut, sebuah kilang yang dikatakan kilang perabot atau kilang papan, tak pasti. Saya dapat daripada saya sekarang ini, saya bersama dengan kawan saya ni juga, dia buat hunting juga daripada Melaka Paranormal Team. Bolehlah follow dia punya TikTok, YouTube. Boleh follow lah video dia biasa buat live. Video dia pun banyak yang menarik. Okey, hari ni kawan saya yang figure tak ada. Sebab dia ada hal lain, jadi saya berdua dengan Syah daripada Melaka Paranormal Team ni. Okey. Tanpa buang masa lagi, mari kita explore bangunan kilang lama ni. Okey, ni kawasan keliling dia. Nampak jalan dia dah bertutup ni. Kita tak boleh nak naik sebab dah penuh dengan semak. Ini jalan, ada satu lorong lagi, tak pasti lorong pergi mana. Ya, tangguh lah. Kau jalan dulu lah. Okey, bangunan dia kena naik ke atas. Dah. Okey, kena hati-hati lah. Memegang kepinya tak ni. Okay, ni tingkat satu bangunan. Ada toilet. Penuh timbunan sampah hari ini.
Okay, hari ni saya bergerak solo. Bukan bergerak solo lah, saya datang berdua tapi Syah dia akan pergi ke tempat lain dan saya akan ke tempat lain. Okay, dia memang banyak sampah sini. Di sini ada tulis Cosmo Industrial Company, Sdn Bhd. Di sini pun ada tangga, tangga masuk. Di bawah ni banyak kaca, kena hati-hati. Bangunan ni tak apa besar sebab ni mungkin bangunan ni untuk bahagian pejabat. Kita akan naik lagi ke tingkat tingkat 2. Kerja tingkat 2. Ini pun toilet, toilet di tingkat 2. Nampak dah rosak lah dalam ni. Okey, kalau kita tengok kat belah sini dan bilik ni, mungkin ni bahagian dapur. Buat nampak macam ada kabinet dapur sini. Ini tangga tadi. Ini bagian luar. Bagian luar. Kita akan pergi ke sebelah sana. Bilik ni mungkin bilik tidur.
Tak ada hilang lah dalam ni. Lagi tingkat. Okay, saya akan naik ke tingkat atas ni lagi. Okay, tingkat atas ni, tingkat paling atas tadi. Tingkat ni kau tengok dah tak ada bumbung. Bumbung dia, bumbung dah runtuh lah. Kena hati-hati bangunan ni, sebab ada banyak paku. Yeah, pemandangan daripada luar, daripada tingkap. Kita lihat ini yang menarik. Ini ada sisi-sisi pertuhan bumbung kayu rupanya, dia jatuh tu. Okay, hari ni barang saya tak berapa komplit jadi mungkin video ni tak kurang menarik sebab hari ni shooting ni tak dirancang . Kawan saya tiba-tiba dia plan, dia ajak pergi sini, jadi saya tak ada bawa apa, semua mic tak ada, semua okay, bateri pun tak ada. Lepas tu slide semua tak awak, spotlight semua tak awak. Jadi kita terjah je lah. Kebetulan saya balik kampung. Tapi saya kebetulan saya terbawa pula kamera ni lah. Jadi boleh lah on. Ya, ini juga sudah runtuh.
tangga rupanya toilet. Nyamuk boleh tahan juga kat sini. Ke dalam bilik ni ada katil lah. Mungkin ada yang tinggal dekat bangunan ni. Sebelum ni lah, sebelum dia ditutup. Okay, dalam bilik ni pun ada. Okay, kat bawah ada jalan. Okay, saya baru beli satu lagi torchlight untuk video-video yang akan datang. Video terus lagi sana, terus lagi backup. Kira tu jalan ni naik ke atas. Dan saya akan di atas tu ada Syah tengah buat live. Sekejap kacau dia, saya nak pergi dekat sebelah bawah ni. Okay, sebelah bawah ni ada jalan juga tapi tak tahu jalan ni pergi mana. Jalan ni ada banyak semut eh. Macam ada kelingkiak. Kisah kita akan naik ke bahagian atas ni. Nyamuk boleh tahan juga ni.
Okey, atas ni ada satu lagi bangunan lah. Okey, nampak. Okey, atas ni ada satu lagi bangunan. Dia banyak semut jalan ni. Ini bangunan ni. Ini tinggal runtuhan saja. Ini ya, runtuhan bangunan. Oke, bangunan ini memang runtuh. Kawasan sekitar dia. Kawasan sekitar dia dah penuh dengan semut-semut lah. Dah naik pokok-pokok tinggi. Bangunan ni pun mungkin ni bangunan bahagian bahagian production, tapi dah runtuh. Dia kosong lah ni.
Okay ni bangunan ni. Bahagian depan bangunan production ni dah runtuh. Okay, eh. Okay, itu saja eksplorasi yang dapat saya buat kerana kawasan ni tak berapa nak besar. Okay, itu je lah dapat. Semoga terhibur dengan video ni. Jangan lupa share, like dan subscribe channel YouTube Wish Channel. Jumpa lagi di video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Thank you.